Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah dua kali. Kemudian hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah dua kali, hayya 'alal falah dua kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia kata taswib itu disuruh oleh syarak untuk diucapkan sebelum takbir yang kedua, takbir yang akhir. Apa bagaimana lafaz dia? Iaitulah as-salatu khairum minan naum. Menyebut lafaz ini di dalam bang, menyebut lafaz ini di dalam bang itulah yang dinamakan taswib. Menyebut lafaz as-salatu khairum minan naum inilah yang dinamakan sebagai taswib. Kenapa as-salatu khairum dinamakan sebagai taswib? Kerana dia mengulangi lafaz yang sebelum tu dia dah sebut dah. Apa dia? Hayya 'alas salah. Dia panggil mari menunaikan salat. Hayya 'alas salah, muadzin panggil. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian as-salatu khairum minan naum. Apa maksud as-salatu khairum minan naum? Dia panggil sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Maknanya dia panggil orang ramai supaya datang salat, sedangkan sebelum itu dia dah panggil dah. Jadi pengulangan seruan itu dinamakan sebagai taswib. Macam saya sebut kepada tuan-tuan tadi, taswib dinamakan taswib, iaitu apabila berlaku pengulangan sesuatu seruan. Itu dinamakan sebagai taswib. Kemudian seperti biasa Syekh Idris Al-Marbawi, para ulama, demikian para ulama ahli sunnah, bila dia nak sebut satu perkara, dia akan datangkan dalil. Apa dia dalil? Dalil iaitulah bukti dalam ulama membuat sesuatu dakwaan. Lalu dia kata, maka dalil atas suruh yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan, yakni yang diriwayatkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. Dalil dibawa oleh hadis. Itu cara para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kerana tidak ada di kalangan para ulama yang beranggapan agama ni dia bebas sebut apa saja di dalam agama. Tak ada seorang pun di kalangan ulama yang beranggapan sedemikian. Sebaliknya tugas para ulama ni mereka sedar tugas mereka bukan membuat dan mencipta agama, tetapi tugas para ulama ialah menyampai, membimbing orang ramai apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Itu tugas para ulama. Kalau kita boleh buat contoh, kita umpamakan seperti para ulama ini seperti lampu suluh yang menyuluh kita, itulah perintah Allah, itulah tegahan Allah, yang perintah diikuti, yang ditegah dijauhi. Ulama juga menyuluh kepada kita, itulah dia perkataan Nabi, perintah Nabi untuk diikuti dan tegahan Nabi untuk dijauhi. Itu tugas para ulama. Para ulama bukan seperti pena yang menulis ikut suka hati apa yang dia nak tulis. Itu bukan para ulama. Dan tak ada di kalangan para ulama yang melakukan hal sedemikian. Tidak ada sama sekali. Buktinya cuba tengok Syekh Idris Al-Marbawi. Bila dia kata ada taswib di dalam azan subuh, terus dia kata, maka dalilnya, bukti aku kata ada tu, ni dia, bukti dia. Apa dia? Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, demikian bunyinya.